pewagapan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan. Halo semuanya, bertemu lagi bersama gue Jalu Isesa di Kebebasan Berpendapat. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke bulan Ramadan, dimana kita yang muslim menjalankan ibadah puasa nih. Nah, gak kerasa banget sekarang udah saatnya kita puasa, kayak lagu yang tadi, Ramadan tiba dan sekarang tiba-tiba udah Ramadan. Padahal kemarin-kemarin gue ngerasain sampai hamin seminggu aja, vibe puasanya masih belum kerasa nih, tapi sekarang udah waktunya untuk yang muslim puasa, untuk sahur, untuk berbuka, untuk tarawih dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ngomong-ngomong soal bulan puasa nih, pasti banyak banget budaya yang gak lepas dari yang namanya bulan Ramadan. Tapi itu juga tergantung sama daerah-daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di daerah gue sekarang, menyebut Ramadan ada pawai obor pastinya kan. Tapi kayaknya juga di daerah-daerah lain ada kayak gitu juga deh. Tapi ketika puasa, untuk anak muda pasti ada budaya yang seru banget, yaitu perang sarung. Kalian pasti pernah ngerasain kan, yang apalagi yang cowok-cowok nih. Gue waktu dulu perang sarung sama kampung sebelah, itu ujung-ujungnya tawuran, terus ada yang lempar batu, temen gue sampai palai bocor. Nah itu jangan diikutin, tapi sebenarnya perang sarung ini juga jangan diikutin sih, karena ya udah berarti itu budaya buruk, budaya buruk jangan diikutin. Buka puasa bersama. Nah, ini adalah momen untuk yang biasanya udah jauh, udah gak komunikasi lagi, bisa bertemu lagi, bertemu dengan teman-teman lama, teman-teman SMP, SMA, kuliah, atau bahkan teman-teman SD dan TK. Misalnya, biasanya kita bikin bukber kayak gitu kan, ngumpul-ngumpul, silaturahmi satu sama lain, ngomong-ngomongin apa namanya, kenangan-kenangan masa dulu, ngomong-ngomongin kisah-kisah cinta segala macam kan. Mungkin yang dulu naksir sama orang belum kesampaian, sekarang ketemu mau dicoba lagi kan, ada aja yang kayak gitu. Nah ini juga momen-momen bagus untuk silaturahmi, terus juga katanya sih untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Ah, nanti bulan puasa gue mau ini ah, mau puasanya full, atau gue nanti mau puasa mau khatam Al-Quran. Itu kan luar biasa baik banget ya. Tapi berkaitan sama bulan puasa, ada budaya yang gue agak miris sih. Apa budayanya? Sebenarnya bukan budaya sih, tapi lebih kebiasaan orang-orang aja, yaitu sweeping rumah makan. Gue gak tahu orang se-nggak ada kerjaan apa yang kerjaannya sweeping rumah makan pas bulan puasa. Gue gak ngerti lagi apa masalah, apa yang bermasalah dengan rumah makan yang buka dan melayani pelanggannya di siang hari. Karena kan meskipun kita mayoritas, muslim adalah mayoritas di Indonesia, tapi kan udah jelas banget dong masih ada orang-orang lain beragama lain dengan kepercayaan lain yang gak menjalankan puasa. Bahkan dari muslim sendiri juga ada yang gak menjalankan puasa, dan mereka berhak untuk makan di luar rumah, yaitu di rumah-rumah makan biasa gitu. Terus kalau misalnya ada sweeping rumah makan dan rumah-rumah makan minta ditutup, tujuannya apa? Gue sangat tidak setuju dari awal. Bahkan untuk orang-orang yang minta rumah makan pasang tirai, gue udah gak setuju. Apalagi yang sweeping rumah makan untuk minta mereka gak jualan ketika bulan puasa. Apalagi nih ya, apalagi mirisnya adalah orang-orang yang melakukan sweeping itu biasanya dari ormas-ormas yang menyatakan berlatar belakang Islam. Kayak harusnya kan kalian mencontohkan hal yang baik, toleransi, segala macem gitu loh. Dari pasang korden aja deh, emang kalian imannya selemah itu kali ya? Lihat orang makan siang hari langsung nafsu apa langsung batal kan?
enggak kan? Kan pasti enggak kan? Atau mungkin iya? Kan tujuan dari bulan puasa itu sendiri adalah memperkuat iman kita. Jadi kalau misalnya kalian minta dihargain untuk orang enggak makan di depan kalian, untuk kalian enggak lihat orang makan di restoran, kan sama aja bohong dong. Berarti tujuannya hilang dong, enggak tercapai dong gitu loh. Harusnya ya udah, ini bulan Ramadan. Jadi kita jalanin kayak hari-hari pada umumnya aja, hari-hari biasa. Ya udah, orang mau makan di depan kita ya udah enggak apa-apa, enggak ada masalah dengan kita dong. Itu hak dia. Dan kewajiban kita untuk menjaga puasa kita dari sahur sampai buka puasa gitu. Gue masih enggak paham sama konsep orang-orang yang seperti itu gitu. Meminta lain untuk enggak makan di depan orang yang sedang berpuasa dengan alasan untuk menghormati. Kalian udah mayoritas masih bisa dihormatin, gimana sih? Maunya apa coba? Bingung gue. Tapi ya, ya udahlah ya. Masalahnya ya, sekalipun orang yang makan adalah seorang muslim dan seharusnya ia berpuasa, kayak misalnya laki-laki nih ya, siang-siang dia malah makan di warteg. Tapi kan itu haknya dia gak sih? Itu haknya dia, ya udah. Kalau kata film Ave Mariam, kalau surga belum pasti untukku, untuk apa aku mengurusi nerakamu gitu. Ya udah, itu haknya dia, udah gede juga. Dia tahulah mana yang baik, mana yang buruk untuk diri dia. Kita enggak berhak lah ngurusin dosanya orang lain pada tahap untuk ke tahapan yang setinggi itu gitu. Orang-orang yang punya rumah makan kan mereka butuh pendapatan juga kan, gitu loh. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Kalau mereka bukanya cuman pas sahur sama pas buka doang, pasti omset mereka bakal berkurang lah gitu. Itu sih yang gue takutkan terjadi di bulan Ramadan ini. Bukannya orang-orang yang kalian sweeping yang menodai, tapi malah kalian yang menodai kedamaian bulan Ramadan itu sendiri. Karena gue harap, sebenarnya harapan semua orang sih pasti untuk bulan Ramadan ya adalah bulan yang bisa dinikmati oleh semua orang, baik itu muslim maupun bukan. Karena di Indonesia sendiri, karena kita mayoritas Islam, bulan Ramadan ya udah jadi kayak bulan besarnya se-Indonesia. Karena yang mengikuti budaya-budaya di bulan Ramadan, kayak bukber juga, kayak yang bukber gak cuman yang puasa doang kan, pasti yang lainnya juga pengen ikut ngumpul-ngumpul gitu loh. Apalagi yang silaturahmi pulang kampung itu juga kan, bukan yang muslim doang tapi yang non-muslim juga gitu. Karena itu udah jadi kayak bulan besarnya orang se-Indonesia, karena udah dibawa budayanya ke sedalam itu. Yaudah, kita seenggaknya kita jalani ibadah puasa kita dengan baik, ibadah-ibadah sunahnya ditambahkan juga. Terus ya udah, jangan ngurusin hidup orang, ngurusin aja ibadah diri sendiri. Karena maksimalin untuk diri sendiri dulu lah, jangan ngurusin hidup orang, jangan ngurusin nerakanya orang, jangan ngurusin dosanya orang. Itu mah orang-orang udah pada gede gitu loh, udah tahu hal yang salah, udah tahu hal yang benar. Gak usah diurusin, capek gak sih ngurusin hidup orang? Dasar netizen. Apalagi yang ormas-ormas berlatar belakang Islam, katanya Islam tapi begitu. Mending kasih contoh yang baik gitu. Kalian adain buka bersama dengan anak yatim piatu, bagi-bagi takjil setiap hari. Jadi tenaga dan waktu dan uang kalian gak habis untuk hal yang tidak penting. Kan kalau ngasih makanan ke orang lain bermanfaat, udah menjadi darah dan daging, dan setiap amal baik yang dilakukan akan balik ke kita juga, ya gak? Ya, yoi dong. Udah itu sih yang pengen gue bahas terkait dengan bulan puasa ini. Semoga bulan puasa di tahun 2019 ini, di tahun Hijriah 1440, bisa berjalan dengan kondusif. Gak ada masalah-masalah sweeping-sweeping segala macam lah. Yaudah, kita damai-damai aja. Kita senang-senang, kita sambut bulan Ramadan ini dengan bahagia. Kita jalankan ibadah kita semaksimal mungkin. Kita hormati orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita. Kita hormati hak-hak mereka untuk bisa makan di siang hari, untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, kayak gitu. Oke? Oke, kalau begitu, saya Jalwi Sesa ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 1440 Hijriah.
Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi berkah untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai praktek-praktek sweeping di bulan Ramadan, entah itu sweeping club, entah itu sweeping rumah makan, sweeping orang yang makan, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita bisa berdiskusi, tapi tolong berkomentar yang baik, karena kita orang Indonesia, dan orang Indonesia dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan tidak suka ribut dengan satu sama lain, dasar netizen. Kalian bisa dukung gue dengan cara subscribe channel ini, dan juga like video ini juga, dan juga jangan lupa sebarkan pesan-pesan baik, sebarkan amal-amal baik kalian ke orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!